الله جعل رمضان شهرا مباركا وفرض علينا الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian, dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Tepatnya pada hari ini kita sedang menjalankan ibadah puasa yang keempat. Kita mohon pada Allah agar seluruh amal ibadah yang kita lakukan, agar Allah jadikan amal yang saleh, amal yang makbul, yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita pahami, segala sesuatu bentuk ibadah, baik puasa, baik sedekah, atau kebaikan yang lainnya, itu semua harus didasari penuh dengan keikhlasan di dalam diri kita. Karena hal ini Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu amal kecuali amal tersebut dilakukan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti puasa, kalau di dalam diri kita tidak ada keikhlasan, keridhaan di dalam melakukan ibadah puasa tersebut, maka sungguh amal kita akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sudah menegaskan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadhan imanan, penuh dengan keimanan, wa ihtisaban, hanya mengharapkan keriduan Allah semata, maka janjinya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan, membersihkan, merontokkan daripada dosa dan kesalahannya.
Jadi keikhlasan ini penting bagi kita. Kalau diperumpamakan, keikhlasan itu seperti pondasi dengan sebuah bangunan. Kalau seandainya bangunan tidak ada pondasinya, maka tidak akan berdiri dengan kokoh pondasi daripada bangunan tersebut. Atau bisa diperumpamakan, keikhlasan itu seperti ruh dan jasad. Kalau seandainya jasad tidak ada ruh, maka tidak akan ada kehidupan. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Kita melakukan ibadah puasa tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap ibadah yang kita lakukan semuanya Allah terima dan Allah jadikan amal soleh untuk bekal kita di akhirat. Tetapi kita harus memahami tentang etika daripada puasa tersebut. Nabi mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athash." Kata Nabi, berapa banyak di antara umatku mereka melakukan ibadah puasa, laisa lahu min siyamihi, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa daripada ibadah puasa tersebut. Illal ju'i wal 'athash, hanya dua hal yang mereka dapatkan, yaitu rasa lapar dan haus saja. Di sini kita disuruh memahami bahwa puasa itu ada yang membatalkan puasa itu sendiri dan ada yang membatalkan daripada pahala puasa itu sendiri. Makanya kita disuruh sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mengkaji, memahami, bertanya atau taklim kepada para muallim, para kiai, para asatidz, para habaib, agar yang kita lakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Syekh Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal atau beribadah bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu, maka amalnya yang pertama mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Nah, makanya penting pemahaman ini. Kita melakukan ibadah puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi kita disuruh menjaga daripada lima hal. Sebagaimana Nabi Yuna Muhammad SAW mengatakan, khamsatun asya'a tuhbitus sawm ay tubtilu sawabahul kadzib. Kata Nabi, ada lima hal yang dapat menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Di antaranya al-kadzib, yaitu berbohong. Seseorang melakukan ibadah puasa tetapi ada kebohongan di dalam dirinya, maka pahala puasanya tidak Allah berikan. Dan yang kedua adalah wal ghibah, yaitu bergunjing, sering membicarakan daripada keburukan orang lain, seakan-akan dirinya tidak ada keburukan. Orang yang berpuasa di dalam dirinya ada ghibah, bergunjing, mengomongi keburukan orang lain, puasanya tidak batal, tetapi pahala puasanya bakal Allah batalkan. Wan namimah, dan yang ketiga suka mengadu domba.
Di antara si A dan si B rukun baik, tidak ada masalah. Datang si C, dihasut. Akhirnya timbul perselisihan, sehingga timbul permusuhan. Maka orang tersebut dikatakan pahala puasanya Allah batalkan. Dan yang keempat, wal yaminul gomus. Dia berpuasa tetapi dia bersumpah palsu. Demi Allah, wallahi tallahi billahi. Padahal dia berbohong. Hanya untuk orang itu percaya, dia bersumpah dengan nama Allah. Maka orang tersebut puasanya tidak batal, tetapi pahala puasanya Allah batalkan. Wan-nazuru bi syahwati. Dan yang kelima, jagalah pandangan kita. Baik terhadap lelaki maupun perempuan, bi syahwatin. Siapa orang yang memandang lawan jenisnya bi syahwatin, dengan syahwat, maka pahala puasanya Allah batalkan. Ma'asyiral muslimin jama' sidan jum'ah rahimakumullah. Kita manfaatkan bulan puasa ini, kita jadikan sebagai bulan puasa yang terakhir di dalam hidup kita. Agar apa? Agar kualitas ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini semakin baik dan semakin berkualitas di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin seseorang tahun depan atau esok sekalipun dia akan masih ada umur. Maka dari itu kita manfaatkan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak keberkahan yang Allah berikan di dalam bulan puasa ini. Di antaranya Nabi mengatakan, "Kullu 'amali bani Adam yudha'iful hasanah." Setiap anak cucu keturunan dari Bani Adam, yaitu manusia kita, yudha'iful hasanah, seluruh amalnya Allah lipat gandakan. Asyru amsaliha, dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan dikatakan bisa menjadi 700 kebaikan. Gunallahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang pantas membalasnya. Kalau puasa ibadah yang lain, ya, di bulan puasa ini seperti tadarus Al-Quran, solat berjamaah, sedekah, melakukan kebaikan yang lainnya, itu pahalanya Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan, bahkan menjadi 700 kali lipat. Tetapi untuk pahala puasa, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jaga kualitas ibadah puasa kita. Dari perkataan berbohong, dari ghibah, dari mengadu domba, dari sumpah palsu, dan dari pandangan syahwat. Mudah-mudahan kualitas ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini menjadi lebih berkualitas, menjadi sah, dan Allah terima segala amal ibadah kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حاجتي في حاجتي حاجتكم بالدبر بجاه رسول الله. حمد. Alhamdulillah alladhi bayyana lana tariqal mu'minin wa sahala lana sulukaha linakuna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فجلكنا الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله، اتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تتبعوا عنه مدبرين، إنه أشفق عليكم من أبائكم وأمهاتكم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع كريم مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم اختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإسلام، واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة.